Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman YouTube. Hari ini perlombaan Nasi Rasul di acara Maulid tahun 2022 di Masjid Kasimuddin Tanjung Palas. Nah teman-teman, kalau mau lihat yang apa yang dinamakan dengan Nasi Rasul itu yang seperti ini. Nah, ini yang dinamakan dengan Nasi Rasul, bentuknya seperti ini. Nah ini, kalau ini malai, tapi ini biasanya di daunnya ini cuma hiasan, tapi ini diganti dengan lembaran uang. Berapa ini? Seribuan. Nah, kalau ini malai ya, teman-teman YouTube, oh ini malai. Ini detail malai, ini ada yang di kotaknya ini. Ini diisi dengan telur. Ini telur nih. Ini variasi yang terbaru. Kalau yang versi yang lama, malainya seperti ini. Ini versi lama. Ini versi yang lama. Nah ini. Untuk daunnya seperti ini. Ini dari kertas, kemudian diukir. Sama isinya juga biasanya telur seperti ini. Nah ini juga variasi, sebenarnya ini bukan aslinya. Ini kasih permen. Nah ini yang dinamakan dengan malai. Tapi bukan tiangnya nih ya. Nah ini Nasi Rasul yang dihiasi di dalam apa ini namanya, rumah untuk masjid. Nah ini di dalamnya ada juga. Ada Nasi Rasul di dalamnya, ada berapa nih? Ada dua. Ini miniatur masjid. Dibikin seperti ini miniatur masjid. Karena ini diperlombakan, makanya dibikin sedemikian rupa sampai kelihatan benar-benar indah. Ini masih ada yang belum datang, tapi sejauh ini kayaknya ini yang bagus nih, yang nomor 2 ini. Gak tahu nanti siapa yang jadi juara. Nah ini ada juga, tapi ini yang biasa. Ya ini Nasi Rasul saja nih. Nasi Rasul ini terbuat dari ketan. Ini ketan sebenarnya, tapi dinamakan dengan Nasi Rasul. Tapi sebenarnya ini ketan semua. Ketan, kemudian ada kelapa, gula merah, dan telurnya. Ini
Nah ini juga malai variasi, ini variasi. Kertasnya yang sebenarnya dulu bukan seperti ini. Ini kertas yang baru, ini variasi. Idenya bagus sih. Kalau tahun yang lalu yang menang itu dari Gang Seradong, mereka pakai gerobak yang besar. Ini nomor 6. Oh ini yang seratus. Nah ini yang baru datang. Datang kamu bro eh. Oh enggak bilang macam. Emang tudung nasi doi. Dung luleng kah? Dan. Ambil kau apa apa kebuat saya. Tidak kan? Ini bagus desainnya, ada beduknya. Oh, tapi enggak bagus. Itu semua di situ. Model baru nih 789. Nah begini ya teman-teman, ini mungkin ada lagi beberapa yang belum datang. Ini nomornya bisa sampai berapa? Sampai 15, masih ada yang belum datang. Mana? Masih nunggu lagi. Dan kalau di Bulungan, di Tanjung Palas seperti ini ada perlombaan setiap Maulid itu ada perlombaan seperti ini, lomba nasi rasul. Jadi yang seperti saya sudah jelaskan tadi bahwa nasi rasul itu yang dinamakan dengan nasi rasul itu ya ini tadi yang isian di dalamnya ini. Nah, ini gelap. Nah ini sebenarnya ketan yang dinamakan dengan nasi rasul, kemudian dihias sedemikian rupa supaya kelihatan yang bagus lah, kelihatan indah. Kemudian yang daun ini saya jelaskan lagi kembali, ini dinamakan dengan malai. Nah malai ini variasi, sudah sekarang sudah banyak macamnya. Nah, ini malai ini, kemudian ini juga nih, ini dinamakan dengan malai. Yang saat ini melakukan penilaian. Penilaian ini dulu dilakukan oleh orang hari dengan beberapa item-item atau setiap penilaian. Hanya mereka yang tahu dan membutuhkan tim penilai mutlak yang tidak dapat mudah-mudah. Insyaallah, sangat tia, tolong melalui pengurus masjid dan melalui sangat tia, kita akan memberikan hadiah uang pembinaan piagam dan biaya partisipasi untuk pembuatan nasi-nasi pada siang ini. Setelah selesai ini, kita angkut ke dalam, kemudian kita akan melaksanakan kegiatan maulid ceramah, dan setelah itu kita melakukan penyambutan dan pendaftaran hadiah. Terima kasih. Bapak Bupati Bulungan yang saat ini diwakili oleh Bapak atau Abang kita Haji Mamudin Saleh, SPD, sudah ada bersama kami, bersama Ketua Pengurus Masjid yang sudah diutus Pak
berkasi langsung mengasih peluang untuk menghadiri acara kita pada hari ini. Kami panitia dan setiap pengurus masjid ada mengundang Bapak Bupati. Bapak Bupati, mohon maaf dan sedikit salam halus kepada kita semua tidak bisa hadir karena pada saat bersamaan beliau sudah terjadwal berasal pada hari ini sudah ada Bapak Askur Fatir yang hadir di pengajian kita. Insya Allah setelah acara selesai ini dan kita sambil menunggu kedatangan penceramah maulid kita pada pagi hari ini, insya Allah Habib Muntahar akan melaksanakan akan hadir dan memberikan tausiah-tausiah terkait dengan pelaksanaan maulid. Sikap perilaku Nabi yang amat mulia dalam pelaksanaan sudah masing-masing keindahan, kelebatan dan resolusi resolusi ini kita berusaha menjalankan menunggu. Untuk Bapak Ibu jamaah yang sudah berada di dalam masjid, kami juga menjalankan kesabaran kesabarannya untuk menunggu selesainya penilaian yang saat ini berlangsung. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bapak Ibu, khususnya panitia, kami ada nasi rasul nomor 7. Ini puncuknya aneh nih. Biasanya berpuncuk telur, ini berpuncuk ada uangnya. Nah, tapi ada amanatnya. Amanatnya siapa yang mau berjanji, maka dia yang mendapatkan puncuknya nih. Puncuknya nasi rasul plus telur plus ada uangnya. Tidak tahu berapa nilainya. Insya Allah, mudah-mudahan berkah itu semuanya. Dari RT1 Kelurahan Tanjung Palas ini. Ucup potong. Wan. Wan. Ucup potong bukannya. Nah. Masuk? Masuk? Mah. Sabi mau. Nah, jadi ini proses penilaian untuk masing-masing hasil-hasilnya.
siapa yang terbaik nanti. Nah ini juga variasi, malahnya variasi. Ini dikasih bunga. Alhamdulillah, terima kasih Bapak-Bapak bela diri yang sudah melakukan penilaian kepada sebelah. Wa inna hu la hawla wa la
Thank you.
Oh,
Kita akan berjumpa dengan